BRI yang saat ini menjadi sponsoring organisasi di Crossrank. Jadi saat ini RJI sudah terdaftar sejak tahun 2017 sebagai sponsoring organization Crossrank, sehingga saat ini RJI sebagai sponsoring organisasi yang terbanyak di Indonesia menaungi member-member proses BOI sampai dengan tanggal 10 Agustus ada 1.195 member. Nanti Bapak Ibu bisa melihat linknya di link ini ya. Jadi, kemudian kewajiban FJI selain memfasilitasi Bapak Ibu semuanya yang belum mempunyai DOI juga menghandle juga Bapak Ibu sampai Bapak Ibu bisa mempunyai DOI. Kemudian beberapa juga di adik juga melakukan workshop atau webinar juga dalam pendampingan untuk aktivasi DOI di Crossrank. Kewajiban institusi nanti Bapak Ibu bisa membaca agreement-nya yang ada di situ tentang kewajiban sebagai Crossrank. Untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah ada DOI yang lewat Crossrank, Bapak Ibu bisa memasang logonya di tiap web jurnal. Ini semacam page Crossrank di masing-masing web jurnal Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini belum mempunyai DOI, Bapak Ibu bisa mendaftar lewat doi.relawanjurnal.id. Nah, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh teman-teman RJI bagaimana cara mengurusnya. Ini dari Bapak Ibu nanti bisa mengisi data kelengkapan, kemudian mengisi email, aktivasi, login, kemudian unduh surat tugas. Jadi surat tugasnya nanti Bapak Ibu bisa mengunduh surat, contoh surat tugasnya sehingga nanti bisa diunggah kembali surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk saat ini adalah contoh dalam pendaftarannya dari misi nama lengkap, alamat email, kemudian institusi, tipe institusi, nomor kontak WA atau nama lengkapnya. Kemudian di RJI ini Bapak Ibu ada dua biaya, biaya membership yang saat ini Bapak Ibu kenakan di awal. Ini sifatnya tahunan sebesar 5.000 dan itu paling murah di antara sponsoring yang lain. Kemudian untuk per artikelnya, ini mekanismenya menggunakan deposit. Deposit ini minimum 1,5 juta. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah urus, nah Bapak Ibu bisa melakukan akses di laman doi.relawanjurnal.id, kemudian memasukkan email yang dulu digunakan untuk mengurus DOI dengan RJI. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek email sehingga akan teraktivasi. Nanti username password akan dikirim melalui email. Ini adalah statistik jurnal-jurnal yang saat ini tergabung dalam mendaftar DOI-nya ke RJI. Ada yang dari kampus, ada yang dari perkumpulan, dan lain-lain. Jadi ini adalah tampilan dashboard atau tampilan website aplikasi DOI by RJI, sehingga Bapak-Ibu bisa menemukan
DOI persisnya seperti apa, kemudian akunnya, invoice-nya seperti itu, nanti bisa diklaim ke kampus dan depositnya seperti itu. Dengan aplikasi ini, DOI by FDI, Bapak Ibu akan dimudahkan dalam mengecek saldo atau mengecek depositnya, memudahkan deposit juga tentang pembayaran, kemudian pembuatan invoice yang nanti bisa diklaim ke kampus, dan memudahkan komunikasi dalam aktivasi di DOI. Untuk informasi tagihan, nanti invoice akan ditagih dari Crossref, kemudian RCI akan membilah per institusi, kemudian RCI akan membuat invoice, kemudian baru akan meng-email ke Bapak Ibu semuanya. Jadi invoice itu dari Crossref itu per 3 bulan sekali, Maret, Juni, September, dan Desember, sehingga RCI pun akan mengirimkannya per 3 bulan juga. Kemudian Bapak Ibu yang saat ini depositnya mungkin kosong, bisa Bapak Ibu tambahkan dengan klik New Deposit, kemudian masukkan nominal dan add item. Nanti bisa di submit. Nanti ada invoice masuk email, Bapak Ibu bisa masuk, bisa cek emailnya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa bisa unggah bukti bayar di menu invoice, kemudian dikonfirmasi, dan bisa Bapak Ibu unggah bukti bayar di sana. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan, setelah membayar membership dan juga depositnya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun Crossref dengan awalan atau perfect seperti ini contohnya, kemudian mendapatkan user Crossref dan password Crossref yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk login ke website doi.crossref.org. Jika Bapak Ibu ternyata pindah kampus, Bapak Ibu bisa ganti kontak person ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti akun dengan melengkapi SK atau surat tugas. Kemudian nanti admin RCI akan meninjau berkas apakah diterima atau ditolak seperti itu. Ini bagi Bapak Ibu yang pindah kampus, nanti Bapak Ibu bisa melakukan juga pergantian kontak person. Mengapa tugas kontak person institusi ini tugasnya yaitu mengurus DOI melalui RCI termasuk pembayaran, memastikan semua jumlah DOI-nya aktif, membantu aktivasi seluruh jumlah di institusinya. Jadi Bapak Ibu jangan men-share dan jangan juga mengubah username password dari aktivasi DOI. Karena ini penting nanti jika mengalami kesulitan, nanti RCI akan membantu Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan terhadap terutama untuk perfit di DOI, baik di OJS2 maupun OJS3, baik itu DOI-nya sudah muncul, ternyata error, atau Bapak-Ibu ingin melihat yang lain, nanti Bapak-Ibu bisa masuk di forum.relawanjuna.id. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat di forum, terutama di menu Crossref, nanti gue bisa melihat bagaimana cara menampilkan DOI di tabel of content atau yang lain. Bapak Ibu juga bisa mengontak tim DOI untuk urusan deposit, pembayaran, dan keuangan melalui Ibu Rini dengan kontak WA tersedia yang ada di website. Kalau Bapak Ibu kesulitan dalam aktivasi atau ingin mengimplementasikan tetapi Bapak Ibu masih kurang, nanti bisa menghubungi Bapak Busro. Dan juga grup Telegram sudah kami sediakan bagi Bapak Ibu yang saat ini masih kesulitan
atau Bapak Ibu tertarik menggunakan DOI by RDI bisa langsung masuk ke grup Telegram tersebut.